Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Kifayatul Atqiya uh, wa Minhajul Asya. Alhamdulillah sudah di halaman 63 kitab ini. DKI. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafana bi'ulubhima fiddaraini amin ya rabbal alamin. Wa minha, wa min, wa minha al-muhafadatu ala sunan. Sebahagian dari wasiat yang sembilan itu menjaga terhadap sunnah-sunnah Nabi. Ay. Wa minal wasayat tis'i al-muhafadatu ala sunani. Artinya dan sebahagian dari wasiat-wasiat yang sembilan itu memelihara di sunnah-sunnah Nabi. -sunnah. Wahia sunnatin. wahya dan dianya sunan itu jamak dari sunnah. Sunnah mufradnya, sunan jamaknya. Nah, ka ghurafin sama seperti ghuraf jamak dari ghurfah, ruangan, ruangan. Wahia lugatan at-tariqul qawmiyah. At-tariqul qawimah. Ini duluan ya di sini. Qawimah. Tariqul qawimah. Dan dianya sunnah pada bahasa itu tariqul qawimah. Jalan yang lurus. Yukalu dikatakan orang. Fulanon ala sunnah. Bermula si fulan itu di atas sunnah. Apa maknanya? Ay, ala tariqil istiwa di atas jalan tegak. Atau jalan lurus la yamilu ila syai'in minal ahwa'i. Tidak cenderung ia kepada sesuatu, tidak melenceng ia kepada sesuatu daripada hawa nafsu minal ahwa. Wa indal fuqaha'i dan dianya sunnah di sisi ulama faqih ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'akabu ala tarkih. Itu sesuatu yang diberi pahala di atas melakukannya sesuatu dan tidak disiksa di atas meninggalkannya sesuatu. Qala Ibn sebagaimana berkatalah oleh Ibn Ruslan. Wa musabuman wa lam in ahmalah ahmalah. Bermula sunnah itu yang diberi pahala akan orang yang sungguh berbuat ia akannya. Nah, dan tidak disiksa akan seseorang in ahmalah jika membiarkan ia Ahmalah mengosongkan. Jika mengosongkan ia akan sesuatu. Burumlah sunnah itu alladhi. Yang diberi pahala akan orang yang sungguh melakukan ia akan alladhi. Dan tidak disiksa akan seseorang. In Ahmalah Jika membiarkan ia akan al Wa indal muhaddisin dan dianya sunnah di sisi ahli hadis. Itu akwaluhu perkataan-perkataannya Nabi wa'afaluhu, dan perbuatannya Nabi wa'ahwaluhu, dan keadaan-keadaannya Nabi alaihi musallat wasallam alai alaihi wasallam nah Ustaz. nah itu dia ditali ini, ini lewat nih Atas hitam, gak ada sebagian kita nggak ada Lanjut saya, Irwan. بأي بسم الله الرحمن الرحيم حافظ على سنن وادب أتت مأثورتان عن خير من جاء مرسل يعني حافظ أيها السالك الطالب لرضا الله المتعتشي لطاعة الله وتقواه على سنن على سنن وادب أتت مأثورتان عن خير المرسلين sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa dhalika li anna li kulli wahidatin minha ta'thiran fi tanwiril qalbi wa siran hmm. ini udah, ini rau, ya udah enggak usah ya syukran ustaz bismillahirrahmanirrahim bait ke 33 Hafiq ala sunanin jaga olehmu ala sunanen terhadap sunnah-sunnah. Wa adabin dan terhadap adab-adab adab atat. Yang datang ianya sunnah dan adab. Hafid, jaga olehmu ala sunanen terhadap sunnah-sunnah. Wa adabin dan adab-adab atat yang datang ianya sunnah dan adab. Ma'asuratan. Hal kepada pa'il atat. Hal keadaan adab dan sunnah. Itu yang maksur. An khairiman dari sebaik-baik orang. Ja'a yang datang ianya orang dari sebaik-baik man yang datang ianya man hal keadaan man itu mursalah yang di mursalah hal kepada fa'il ja'a nabi maksudnya. Ya, ini menghendaki oleh Musannef rahimahullah hafidh ayyuhassalikut talibu liridallah pelihara olehmu wahai orang suluk nah, wahai salik lagi yang mencari bagi keriduan Allah al mutaatishu cari olehmu, hai salik salik yang mencari bagi ridha Allah al mutaatish salik yang haus ia lihatlah bagi taat Allah taqahu bagi takwanya Allah jaga apa yang perlu anda jaga ala sunanen terhadap sunnah sunnah bin dan adab adab atat yang datang ianya sunnah dan adab maksuratan hal keadaan maksur an khairil mursalin dari sebaik-baik para rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbi ajmain. Ah. Mazalika berumla demikian, demikian kenapa kita perlu menjaga sunnah. Adab, li'anna likulli wahidatin minha ta'siran. Karena buah sungguh bagi tiap-tiap satu darinya. Darinya adab dan sunnah itu ada pengaruh taksir, ada pengaruh fi dan wiril kolbi dalam menerangkan hati kosiran. Karena bagi tiap-tiap satu dari ada itu ada pengaruh dalam menerangkan hati dan itu ada sirnya, ada rahasianya. Nah, ada sir. Ya, nah, belum kita lanjut, Pak, istilahnya kita erap dulu, kan? Al-Yarabu hafid fi'alu amrin. Hafid fi amar wa fa'ilu mustatirun fihi. Fa'ilnya hafid itu mustatir dalamnya hafid. Takdiru anta. Wa ala sunanin muta'alikun bih. Ala sunan muta'alak dengan hafid. Jaga olehmu di atas sunnah. Wa adabin ma'tufun alih. Adab itu ataf kepada sunan. Wa fi fi'alun ma'din. ataf itu fi'il ma'di. Fi'alu fi Fi'il ma'di. Tau fi'alun ma'din. Fi'il yang fi yang wa ta'uhu li atat li ta'nis wa fa'ilhu ya'udu alal mazukuran dan bermula fa'ilnya atat itu kembali ia ya, kepada mazukuran kepada yang disebutkan min min sunanin wa adabin wa dan datang ianya sunah sunah dan adab wa fi wasil adabi bi kauniha ma'suratan ma'anna minha ma lam tuksar Jaga olehmu kepada sunnah-sunnah dan adab-adab yang datang ya hal karena ya maksur. Berarti maksudnya sunnah adab yang maksur, maksur datang dari Nabi berarti. Nah. Dan sampai dalam mensifati adab dalam syair di atas dan dalam mensifati adab dikau niha dengan keadaan yang adab maksur ma, ma bersama bahwa sungguh sebahagian darinya adab itu sesuatu yang tidak maksur. Adab ada yang maksud dari Nabi, ada yang tidak, ada yang dari para ulama, kan? Tapi di sini, dalam syair beliau, menyatakan adab yang maksur. Iya, nah, berarti ada maksud nih, kata beliau, dalam mensifati adab dengan keadaan adab maksur bersama bahwa sungguh sebahagian -sung dari adab itu ada sesuatu yang tidak maksur. Nah, itu nanti, mana kabarnya? Itu isyaratun. Nah, di sini nanti, itu isyaratun. Isyaratun, mukadda wa fi wasfi. Fi wasfi khabar mukaddam. Isyaratun. Kemudian beliau menjelaskan. Ya, Izil adabu jam'u adabin. Karena bermula adab itu jama adab. Al adabu jam'u adabin. Ya. Ini duluan ilatnya ya, duluan ilatnya. Nanti kita lihat. Wahwa dan dianya adab. kama fil misbah sebagaimana dalam kamus misbah riyadatun nafsi melatih jiwa wa sinul akhlak dan dianya adab itu yang bagus-bagus dari akhlak. Itu nah, ini. Dalam mensifati adab dengan keadaan adab itu maksur bersama bahwa sungguh sebahagian dari adab itu ada sesuatu yang tidak maksur itu Mengisyarah. ila annal maksura kepada bahwa sungguh yang maksur dari adab ya itu sangat dianjurkan akan perhatian dengannya adab wal muhafadu alaihi dan menjaga di atasnya adab. Artinya adab yang maksur lebih utama untuk kita perhatikan daripada adab-adab yang tidak maksur dari Nabi. Wa anna ghairahu mimma akhdu bihi Dan bahwa sungguh selainnya yang maksur dari mama yang sepantas ia nyama. Dari mama yang sepantas bagi si salik oleh mengambil dengan nyama pula. Pula harus ada perhatiannya. Liyahu kamalatis saniyata supaya mendapati ianya si akan kesempurnaan kesempurnaan yang mulia wal maqamatil aliyah dan makam-makam yang tinggi. Nah, nah itu Ustaz. Coba ngira dulu. Ma'suratan halun min fa'il atad. Ma'surah hal dari fa'il atad. Wa ana khairin muta'alliqun bi atad datang ianya ada dari sebaik-baik. Bahwa mutafun dan dianya khairi itu mutaf. Wa man ismon mausul. Man isi mausul. Mutafun ilih, mutaf ilih fi mahali Wa ja'a fi alun madin. Ja'a fi al madin. Wa fa'il hu yang kembali ia ya, kepada man. Wal jumlatu silatul mausul. Wa mursalan halun min fa'il ja'a. Jadi kalau kita susun maknanya. Jaga olehmu anda jaga kema, apa, ala sunanin ada sunah sunah dan ada adab adat yang datang ianya mazukuran yang datang ianya sunnah dan adab hal keadaan sunnah dan adab itu maksuratan yang maksur maksur dari mana an khairiman dari sebaik baik rasul ya dari sebaik baik orang yang datang ia hal keadaan ia itu mursalan orang yang diutus jadi an khairil mursalin nah, mungkin lebih kurang seperti itu, Ustaz. Ini izil adabu ini kelihatannya ta'liq kepada isyarat. Dalam mensifati adab dengan keadaan adab maksur. Bersama. Padahal sebahagian adab ada yang tidak maksur. Itu mengisyarahkan kepada yang maksur itu lebih perhatian kita. Yang tidak maksur juga kita perhatian. Tapi enggak, 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 enggak lebih. Kenapa bisa mengisyarah kepada itu? Karena adab itu jamak dari adabin. Karena ada kalau kita lihat kamus artinya riyadatun nafsi, latihan-latihan dan kebagusan akhlak. Jadi kebagusan akhlak ada yang maksur dari Nabi, ada yang berdasarkan ijtihad para ulama. Lanjut, baik ketiga empat. Siapa mau baca? Silakan. <tuh> Ustadz Aji, nah, silakan Ustadz Aji, bait ketiga 34 Dari mana Ustadz Aji? Yang, de, dari Kerawang, Ustaz. Oh, tawar tawar, Ustadz. Ustadz Kerawang, tawar tawar. Nih, kalau salah, tolong diperbaiki, Ustadz. Ya, ini baru-baru ini. Dari mana saat anak tasa, tasawu? Ya, yeah. baik ketiga empat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullahu, adabi wa minal awarisi fatlub, fatlubanahu wa, wa awwilan. Lama kanat lama paling malama gitu ya bebas makan كانت... santai aja santai aja baca aja bebas lama kanat asau asau fiad aktharun nas khata'an minal muhafizat minal muhafizat ala sunanin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa adabihi denn tetap bawa tahfal وتخلق بأخلاقه ظاهرا yeah. وَبَاطِناً و... ونالوا ونالو... ونالو بذلك المراتب العالية والمقامة السنية سن... رأوها رأوها ركن العزم لتسوف لتسوف في فتلقوا التصوف عليها على حد قاله صلى الله عليه وسلم الحج عرافة أي أي معزم أركانه الوقت أركانه الوقت بعرفة فلذا صرح صرح النازم بما ذكر فقال إن تصوف كلها لهو الأداب ay okay. ma'zum arkanuhu adamu wala abu hab titik sah eh titik dulu betul nah, kita kira-kira masya -kira. mantap ustaz kita bahas dulu sedikit-sedikit ustaz sedikit, santai ya ustaz semua benar kalau kita gundul <laughs> enggak ada yang salah tenang ustaz hmm. Allah, hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tasawufa kullahu lahual adab. Sesungguhnya tasawuf kullahu seluruhnya tasawuf lahul asalnya lahwa lahual adabu. Itu sungguh, dianya tasawuf itu ada. Ada Bu wa awari si Fatlubanhu. Fatlubanhu, dan dari kitab awari Ma'arif. karangan Syekh Sarwardi, dan dari kitab awari Ma'arif. arif, Fatlubanhu, cari olehmu, akannya tasawuf, akannya adab, dan dari kitab awari Ma'arif. maka cari olehmu. fatluban ini nun maka cari olehmu akannya ada wa awila dan pegang olehmu akannya ada Lamma kana tisufiyatu aksara an-nasi haddan min al-muhafazati ala sunanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallamu adabihi wa takhalluqi bi akhlaqihi zahiran wa batinan wa nal. Manakala adalah orang sufi itu yang paling banyaknya manusia nisbah bagian dari menjaga terhadap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan terhadap adab-adabnya Nabi dan terhadap berakhlak dengan akhlak akhlaknya Nabi Ada zahir dan batin wanalu dan mereka mendapati dengan demikian dengan demikian menjaga sunnah dan adab Nabi al-maratibal aliyata akan martabat-martabat yang tinggi wal saniyata dan akan makam-makam yang mulia ra'auha ya. Nah, ra'au jawab lama ketika sufia manusia yang paling banyak mengamalkan sunnah ra'auha ketika mereka mereka ahli sufi melihat ha akannya menjaga di atas sunnah ha muhafadah mereka melihat akannya menjaga sunnah dan adab. Ar-ruknal akan sebagai rukun yang besar. Lid tasawufi bagi tasawuf. Fa'atlafut tasawufa alaiha. Maka mereka mengitlakkan. Menggunakan oleh mereka akan kata tasawuf alaiha di atasnya adab. Jadi arti tasawuf berarti beradab. ya. Tasawuf itu beradab dengan sunnah. Maka mengitlakkan oleh mereka akan kata tasawuf di atasnya hafadha ala sunan. Ala haddi qawlihi di atas aturan sabdanya Nabi. Sallallahu alaihi wa Wasallam Nabi berkata, Al-Hajju Urfa atau Arafa. Al-Hajju Urfa. Haji itu wukuh di Arafa. Padahal haji bukan cuma wukuh di Arafa. Artinya, Mu'adhamu arkanihil wukuhu bi Arafa. Artinya bermula yang paling besar. Dari rukun-rukunnya haji itu wukuh di Arafah. Begitu juga paling besar dari rukun tasawuf yaitu menjaga adab. Aliza karena ini serrohan nadhimu bima Karena ini menjelaskan oleh Nadhim dengan apa yang telah disebutkan. Faqala maka Nadhim rahimahullah berkata, "Inna tasawufa kullahu adab." Sungguh tasawuf, seluruhnya tasawuf itulah adab. Hai, mu'dhamu arkanil adab. Artinya kebanyakan rukunnya tasawuf itu beradab. Ya. Jadi, hmm. Jadi kata kalimat lahwa ini asal katanya apa, Tunggu? Ilam tidak huwa domer, Ustaz. Lahwa, cuma ini darurat syi'ir. Ya, lahwa, biasa. Lahwal hayawan, kan? Ya. Lahwal ya, ya. hayawan. Obar... Khabar jumlah inna tunggu ya. Benar. Nah, itu. Jadi ada bu ini khabar huwa kan? Nah, jadi sesungguhnya tasawuf pula taukid. Seluruhnya tasawuf itu sungguh bermula dianya tasawuf itu adab. Lahual adab. Wa min al-awarifi dari kitab awarifil ma'arif fatluban kita baca. Kalau fatlubana nah kan hunna ya muannas. Enggak ada dhamir. Ini fatluban cari olehmu fatluban anda hu akannya ada dari kitab awari film arif wa ini alif ini non 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 khafifah yang dirobah jadi alif asalnya wa Wa'awila wa dan pegang olehmu akannya ada Ya, insyaallah itulah dia. Kita baca pendek-pendek aja gantian Siapa lagi? Ustaz dari Kala Abu Hafsin. Nah. Ini sampai Qasabri lah di sini ya. Sampai sini boleh. Siapa yang mau baca? Ustaz Jumali mungkin? Ini kita ke Faisal Atkiah rutin tunggu ya setiap pagi ya. Ah, enggak rutin banget sih Ustaz. Kalau kalau enggak ada halangan ya. Ya sementara ini udah beberapa kali termasuk rutin lah. Ya, <tuk> tu <Analisa> Bismillahirrahmanirrahim. Uh. Bismillahirrahmanirrahim wa abu amhu al haddad kulluhu adabun fi kulli waqtin Di kulli waqtin adab, adabin Wali li kulli hali adabin Wali li kulli adabin Faman lazima adabun al koti paman lazima adabun al koti balago maba maba bihi wa man dhayya al adaba fahuwa huwa ba'idun min haitsu yadunul qurbu wa marjudun min haitsu yarju al qabula wa adabul aqati al hukuku al kainatu biha min waga'ifil ibadati adh min sholatin wa syamin wa ghairihima. Wa min muamalati al-batinati alati taktabiha ahwalul amadi. Wa sayyidi abul abbas al-mursi radiyallahu anhu. Awqatul amdi arba'atun la khomisun laha. An-ni'matu wal baliyatu wa ta'atu wal ma'asyatu. Walillahi ta'ala alaika fi kulli waktin minha sahmun minal minha sahmun minal budiyati yak tadihil haqqu minka yahkumur rububiyya aman kana waktu at-ta'atu fasabiluhu syuhudul minnah minallahi ta'ala alaihi anna hadihi laha wa waqfuhu lil qiyami biha wa kana waqtuhu al ma'siyah fa man haqqi minhu wujudul istighfari wa nadami wa kana waqtuhu an ni'mah fa sabilu syukru wa huwa billahi

Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hafsin al-Haddad. Berkatalah oleh Abu Hafas. Siapa Abu Hafas ini? Al-Haddad. Ya. Eh? Nah. Pada kepada Abu. Tukang besi. Apa kata beliau? At-tasawufu kulluhu adabu. Bermula tasawuf. Seluruhnya tasawuf. Itu adab. Likulli waktin adabun. Bagi setiap waktu itu ada adabnya. Wali kulli halin adabun. Bagi setiap keadaan itu ada adabnya. Wali kulli maqamin adabun. Bagi setiap tempat itu ada adabnya. Faman lazima adabal awqati balagha Barang siapa yang mulazamah ya. Melazimkan diri ia akan adab-adab waktu. Dia setiap waktu menjaga adabnya. Balagha. Ini saya sampai ya. Kepada tempat-tempat sampainya para tokoh. ya tokoh yang sudah sampai karena mereka menjaga adab. Kalau kita menjaga adab juga kita akan sampai ke posisi mereka. Orang siapa yang menyanyikan dia akan adab. Maka dianya orang itu jauh. Dari tempat yang mengira ia akan dekat. Wamardudun min haisu yarjul qabula. Orang siapa yang menyanyiakan ia akan ada, maka dianya orang itu merdut, tertolak dari tempat yang mengharapkan ia akan penerimaan. Orang yang enggak beradab yang enggak diterima, kan? Gak beradab dengan Allah enggak, Allah enggak akan menerimanya. kainatu biha min min wa Bermula adab waktu itu hak-hak yang ada ianya hak biha di waktu itu bermula adab waktu artinya setiap waktu tadi ada adabnya bermula adab waktu itu hak-hak yang harus kita laksanakan yang ada ianya hak biha di waktu tersebut apa hak itu min wada'ifil ibadah <tuh> dari berbagai macam kegiatan ibadah yang zahir apa ibadah yang terakhir min salatin dari salat wa puasa wa ghairihi dan lain-lain wa minal muamalatil dan apa hak-hak yang ada di waktu itu min muamalah atau min, wa min wada'if. dari muamalah muamalah batiniah dari hubungan-hubungan batin dari muamalah muamalah hubungan-hubungan yang dinisbatkan kepada batin alati muamalah tak yang menghendaki akan ya muamalah oleh ahwalul abdi oleh keadaan hamba. Jadi hak waktu itu maksudnya adab waktu setiap waktu ada adabnya. Apa makna adab? Setiap waktu ada hak yang harus kita lakukan, ada ibadah yang harus kita lakukan. Ibadah zahir berupa salat, puasa dan lain-lain, juga ada muamalah, ada hubungan kita dengan Allah secara batin. Setiap kondisi kita ketika kita sedang senang bagaimana hubungan kita dengan Allah kan? ketika kita sedang ditimpa musibah bagaimana muamalah kita dengan Allah perasaan kita apa syukur apa sabar dan seterusnya itu maksudnya sayyidi berkatalah oleh tuanku siapa tuanku Abu Al Abbasil Mursiyu yaitu Abu Abbas Al Mursiyu radhiyallahu an gurunya Syekh Athaillah asakan dari rahimahullah apa kata beliau Awqatul abdi arba'atun la khamisalah. Bermula waktu-waktu hamba itu empat. Tidak ada lima baginya waktu. Nah, waktu hamba atau hamba itu pasti berada dalam empat keadaan. Dalam empat waktu. Enggak ada kelimanya kata beliau. Yang mana empat? an nimatu wal baliyatu wa ta'atu wal maksiatu Nikmat, bala, ta'at, maksiat. Seorang hamba kadang-kadang dalam keadaan, dalam waktu mendapat nikmat. Apa yang harus dia lakukan? Kadang-kadang dia dalam kondisi diuji. Kadang-kadang dia dalam kondisi taat, kadang-kadang dia dalam kondisi maksiat. Setiap salah satu dari empat kondisi ini menghendaki ada muamalah batin antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ta'ala 'alaika fi kulli minha sahmun minal rububiyyah. Dan bagi Allah taala di atasmu. Berhak bagi Allah taala wajib di atasmu pada setiap waktu darinya waktu. Sabit bagi Allah Ta'ala di atasmu pada setiap waktu darinya waktu itu sahamun. Ada bagian dari kehambaan yang menghendaki akannya saham, akannya kebagian oleh Allah daripada hakku oleh Allah daripadamu bi hukmur rububiyah dengan hak ketuhanannya. Hamba tidak lepas dari salah satu dari empat kondisi. Kita harus melakukan sesuatu untuk Allah dalam setiap waktu itu. Dalam setiap waktu di atas, Allah berhak mendapatkan bagian dari kehambaan dari kita sebagai hamba, mesti melakukan sesuatu terhadap Allah dalam setiap salah satu dari empat kondisi di atas. Itu disebabkan karena, ya Allah, sebagai Tuhan ya, ada hak Tuhan di sana. Maksudnya, dalam setiap waktu itu ada hak Tuhan yang harus ditunaikan oleh si hamba. Famankana waktu hutta'ata fasabiluhu syuhudul minnati minallahi ta'ala Maka barang siapa yang adalah waktunya itu ta'at. Maka bermula jalannya dia. Itu syuhudul minnah. Itu melihat karunia dari Allah Ta'ala kepadanya. Anhadahu laha. Karena telah menunjukkan ianya Allah akan dia baginya ta'at. Wa waffaqahu qiyami biha. Karena bahwa telah memberi taufik ianya Allah akan nyasiman untuk melaksanakan dengannya ketaatan. Orang-orang yang waktunya penuh dengan ketaatan. Ini kita lagi soleh nih. Rajin ibadah kan? Baik. Apa yang harus kita lakukan? Fasabiluhu syuhudul minnah. Maka bermula jalannya siman itu menyaksikan karunia. Kita nggak boleh sombong, nggak boleh merasa punya kemampuan. Tapi kita melihat justru Allah sedang memberi karunia kepada kita. Apa karunia Allah? Karena Allah telah membimbing kita untuk bisa melaksanakan ketaatan tersebut. Allah telah memberi taufik kepada kita hingga kita mampu melakukan kebaikan. Artinya ketika kita sedang berada dalam ketaatan, hati kita merasa inilah bentuk kasih sayang Allah. Atau Allah sedang menyayangi kita, sedang memberi karunia kepada kita. Jadi lupa kepada kemampuan pribadi. Ya. Kita nggak ada kemampuannya. Wa man kana dan barang siapa yang adalah waktunya dia itu maksiat, kita sedang dalam maksiat. Fa minhu maka bermula yang dikehendaki oleh Allah darinya si siman itu wujudul istighfari wan nadami, itu adanya istighfar dan penyesalan. Kita sedang terjebak dalam maksiat nih, godaan setan. Jadi kondisi itu menghendaki Allah menghendaki dari kita adanya penyesalan dan Wa man kana waqtuhun ni'matan fasabiluhu syukuru barang siapa yang adalah waktunya itu nikmat sedang dalam kenikmatan fasabilu maka bermula jalannya si man itu bersyukur apa arti syukur wahwa farhul qalbi billah senang hati terhadap Allah subhanahu wa taala wa man kana waqtuhul baliyata barang siapa yang adalah waktunya dia itu baliah dalam musibah bencana Fasabiluhur bil Maka bermula jalannya dia itu rida dengan ketentuan Allah dan bersabar atas ketentuan Allah. Nah, titik nah. Berarti tadi ketika waktu maksiat apa tadi maksudnya ini? Pamuktadul haqqi minhu wujudi. Kalau kita sedang maksiat Allah Amin. mengharapkan Muktadal Haki maka bermula yang diharapkan oleh Allah. Ya kan? harapan Allah dari kita ya kita mohon ampun supaya Allah mengampuninya kan. Ya. Nah itu adab. Kita lagi kurang ada, berarti kan harus mohon maaf, ya kan? Masalahnya kalau kita nggak nggak merasa bersalah bisa saja Allah mengampuni, tapi jarang. Biasanya yang di, yang dimaafkan itu orang yang mau minta maaf dan dia merasa bersalah. Nah itu. Jadi kesimpulannya ini kalau ketika waktu nikmat. Syukur. Syukur. Okay. Ketika taat kita oh. merasa Allah sayang kepada kita. Allah memberi karunia hingga kita mampu taan. Ketika kita dapat nikmat bersyukur. Ketika musibah bersabar. Ketika dalam dosa mohon ampun. Eh. Nah itu Ustaz. Apa yang belum ada Pak? Ketika apa Ustaz? <laughs> Ketika, ketika, kurang sakit. Uang, itu? Oh, ketika kurang uang, Giana itu. Ketika kurang uang, itu bersabar, Ustaz, kan? Sabar, ya. Lari ke yang, ke apa itu? Jadi, <laughs> orang ketika kurang uang ada dua macam, Ustaz. Kalau tingkat biasa kayak kita, bersabar, kan? Bersabar. Jadi, tingkat biasa ya. kita bersyukur, Ustaz. Ada orang-orang ya. nanti dia, orang yang luar biasa itu orang yang mampu mensyukuri musibah. Kalau orang sabar terhadap musibah, itu memang udah aturannya, Ustaz. Ini ada orang-orang yang mampu mensyukuri musibah. Nah, itu yang keren. Itu kan udah dibahas di belakang Ustaz. Ada orang-orang di akhirat nanti menyesal, Ustaz. Karena ketika dia diberi sakit oleh Allah, dia mohon-mohon ya Allah sembuhkan aku. Begitu di akhirat dia menyesal. Kenapa dia mohon minta disembuhkan? Begitu dia melihat banyaknya pahala terhadap uh, sakit yang Allah berikan kepada dia. Makanya, sebahagian orang ketika diberikan sakit, alhamdulillah ya Allah, nah, kan? syukur dia karena dia sadar bahwa ketika Allah mengujinya dengan sakit, itu Allah sedang mengucurkan pahala yang banyak. Pada dia nah, itu kan susah, bagi kita usaha kan? mensyukuri bala. Biasa bala disabari dan disyukuri, nah ya. ya, itu ustaz, kemudian lanjut. Lanjut. Mungkin Ustaz. Ya Ustaz puan langsung. Profil hadis ya Ustaz. Ayo Ustaz. Coba tengku ya kalau bukan Ustaz Pohan ini. Ada fadal Ustaz. Ini sampai di sini ya. Sampai <tuh> itu hari hari itu hari hari ini Ini pas satu satu kan. halaman. silakan, Yang berjuluh ini kiai. Oke, dawak-dawak Mukaram. بسم الله الرحمن الرحيم وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أوتي فشقر وابتلي فصبر وظلم فاستغفر وظلم فغفر ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ماذا له يا رسول الله فقال لهم الأمن وهم مهتدون. أي لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. فائدة في معنى التصوف يعلم أن أقوال المشايخ فيه تزيد على على ألف قول كما في العوارف وكل وكل عبر بما غلب عليه النذر اليه منها قول الجنيدي قدس الله سره هو ان يميت هو ان يميتك الحق عنك ويهيك به ومنها قول بشر بن الحارث الصوفي من صفاه قلبه لله تعالى من الشيف من شف. ومنها قول عمر عمر بن عثمان المكي رحمه الله تعالى أن يكون العبد في كل وقت بما هو أولى به في الوقت ومنها قول رويمي رويما التصوف مبني على ثلاث خصال

dari Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. sallam anna huqala wa Nabi berkata ya Nabi man u'tiya barang siapa yang diberikan akan dia maka bersyukur ia wa butuliya barang siapa yang diberi bala dia maka bersabar ia wa dolama barang siapa yang berbuat dolim ia Fastaghfara. kemudian mohon ampun ia wa dolima barang siapa yang didolimi akan dia Faghfara. kemudian dia memaafkan summa sakata kemudian diam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakalu maka berkatalah mereka para sahabat, Mazalahu ya Rasulullah. Berumlah apakah itu baginya, baginya orang yang di atas itu wahai Rasulullah. Faqala maka Nabi berkata, Lahumul amnu wahum muhtadu. Bagi mereka itu keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya, Lahumul amnu fil akhirah. Bagi mereka itu keamanan di akhirat dan mereka itu orang yang mendapatkan petunjuk di dunia. Ini kan yang berat-berat semua, usaha kan? Diberikan bersyukur ini tadi dalam kondisi nikmat, diberi musibah bersabar, mentolimi orang lain mohon maaf, ditolimi, kita maafkan. Nah itu. fil Kabir fi fi Ini satu faedah pada makna desawur. I'alam anna aqwal al-masyikhi fihi tazidu ala alfi qawlin. Ketahui olehmu bahwa sungguh pendapat-pendapat para guru padanya tasawuf itu lebih ia ya kepada seribu pendapat. Ada seribu definisi tasawuf ini. Tasawuf apa artinya? Ada. Setiap orang beda-beda. Kama fil awaris sebagaimana ma yang ada dalam kitab awari fil ma'arif. Wa kullun. Wa kullun abbara bima ghalaba alaihin nazru ilaih. Wa abbara. Bermula setiap satu orang dari masyaih. Dan bermula setiap orang dari tokoh sufi itu abbara. Mengungkapkan ia ya, dengan ma. Yang menguasai kepadanya oleh pandangan kepadanya tasawuf. Artinya setiap ulama itu menggambarkan pandangannya masing-masing terhadap tasawuf. Jadi beda-beda kan. Tanya kepada Yunan apa tasawuf beda. Tanya kepada Syekh Fakrul Razi apa itu tasawuf beda lagi setiap orang mengibaratkan apa yang ada dalam dirinya. Nah. Minha, sebahagian darinya akwalul masyaih. Kaulul Junaidi itu perkataan Syekh Junaid. Kadasallahu sirrah. Apa kata Syekh Junaid? Huwa ayyumi takal haku angka. Dia yang sahaw, itu bahwa mematikan akan engkau oleh Allah dari dirimu. Wayuhiyaka dan menghidupkan yang Allah akan engkau dengan. Nah, inilah fana fillah. Ya, itulah kata Syekh Kita mati dari diri kita sendiri kan. Hidup dengan Allah. Nah, merasa enggak ada. Enggak paham juga kita maksudnya kan. Nah, lebih kurang gitu. Fanafillah. Wa minha qawlu Haris sufi. Sebagian darinya akwalul masyaih itu pendapatnya atau perkataannya Bashir bin Haris as-Sufi. Apa kata beliau? Tasawuf itu yaitu ta Tasawuf itu orang-orang yang bersila oleh hatinya untuk Allah Ta'ala. Murni hatinya untuk Allah. Nggak mikirin yang lain. Nah itulah orang sufi. Nah. Oh ini bukan hari asufi ini asufiyu kayaknya. Ini dan ya. Sebahagian darinya itu ucapan Bishir Ibnil Haris. Bishir Ibnil Haris apa kata beliau? Mungkin ini ya. Asufiyu mansafa qalbulillahi taala. Ini kelihatannya. Permula ya. sufi itu orang yang bersihlah hatinya untuk Allah. Kelihatannya titiknya salah ini apa? Pastinya titiknya di depan Haris ya, titik duanya. Kalau maksudnya seperti itu. Hmm. Wa minha sebahagian darinya aqwalul masyayikh itu qaulu Umar bin Utsman al-Makki itu perkataan Umar bin Utsman al-Makki rahimahullahu taala apa kata beliau Ayyakunal 'abdu fi kulli waqtin bima huwa aula bihi fil waqti dianya sufi ya atau dianya tasawu itu bahwa adalah hamba dalam setiap waktu itu dengan ma yang dianya ma itu lebih utama dengan si hamba dalam waktu itu adalah si hamba dalam setiap waktu itu dengan ma. Artinya melakukan sesuatu yang dianya sesuatu itu lebih utama terhadap dia dalam waktu itu. Setiap waktu melakukan hal terbaik. ya. Eh. Nah itulah sufi. Karena di atas tadi setiap waktu ada adabnya. Ketika kita beradab dalam setiap waktu dengan adab yang paling baik. Nah itulah tersawur. Kayak tadi ya. Eh. Dalam musibah berarti sabar. Kan? Nah itulah sufi. Dalam nikmat syukur. Peminah kaulu ruwaima. Sebahagian darinya akwalul masya itu perkataan ruwaim. Apa kata beliau? Ada sawufu mabniun ala salasi salin. Tasawuf itu dibangun di atas tiga perkara, yaitu atama suku bil fakri wal iftikar berpegang dengan kefakiran dan iftikar selalu dalam dalam rasa butuh kepada Allah iftikar ya. Kalau fakir memang fakir berpegang dengan kefakiran lebih memilih fakir dari kaya ini kan berat jadi orang sufi, kan wal istiqar selalu merasa berhajat kepada Allah sehingga nanti ada perkataan kalau orang sebelum bercasau fakir kemudian sesudah bercasau kaya ini fakir ini bercasau bohong katanya. sufi sufi bohong katanya ya bil badli wal isar. Dan dianya tasawuf itu Menyatakan diri, mewujudkan dirinya bil badli. Dengan memberikan wal isar dan mengutamakan orang lain. wal ikhtiar. Dan meninggalkan protes dan memilih. Gak protes ya ketika dapat musibah segala macam. Gak protes kepada Allah. Ya apa-apa diserahkan kepada Allah. Apa yang Allah inginkan lah. Gak ada protesnya. Ini saya. Kan? Nah, ini selesai nih, dikit lagi. Peminha sebagian darinya akwalul masyaik, kaulu sahal itu perkataan sahal atas tari. Apa kata beliau? Asufiyu mansofa minal kadari. Sufi itu orang-orang yang bersih ya dari kekeruhan. Wam tala fikri dan penuh ia dari berpikir. wastawa tawa indahu wal madaru dan sama saja di hadapan dia oleh emas dan madar. Madar kotoran atau benda-benda. Sama di hadapan dia oleh emas dan yang bukan emas. Wang tato'a minal bashar. Dan putus ia atau ingkita mengkhususkan diri ia kepada Allah minal Basyar Putus ia dari manusia. Putus hubungan dengan manusia menghubungkan diri kepada Allah. Nah itu. In kita mengkhususkan diri kepada Allah jauh dari manusia. Peminha gairuzalik mimahwa Dan sebagian darinya perkataan masyaik itu selain demikian dari mama yang dia nyama itu disebutkan dalam syarah nanti di depan. Atau dalam syarah, maksudnya dalam syarah kitab. Awari film mungkin maksudnya ya. Fandurhu insyita Maka perlihat olehmu. Akan nyama huwa mazukur insyikta jika engkau mau. Nah itu Ustaz tinggal ini Nah inilah sufi ya. Ini dulu kita Arab dulu nanti deh bahas. Al Arabu inna harfu nasib. Inna itu huruf nasib. Wa tasawufa ismuha tasawuf itu isimnya inna. Wa kullahu taukidun lahu. Kullahu itu taukid baginya, baginya tasawuf, baginya isim. Inna tasawufa kullahu Lahwal adabu alamu al lamul muzahliqah. Lam ini lam muzahliqah. Itu lam ibtidak bahasa kita ya. Lam muzahliqah. wa Dhamiru faslin. wa domir fasil. Berarti ya wal adabah wal adabu khabaru inna. Ada khabar inna berarti. Di huwa enggak yang apa? Inna tasawufa kullahu lahual adabu langsung. Wa minal awarifi muta'alikun bi utlubanhu. Utlubanhu. Minal awarif muta'ala dengan utluban. Wa fa fatlubanhu za'idatu. Bermula fa di fatlubanhu itu za'idah. Kenapa ditambah? Li ajli islahin natam. Untuk merapikan susunan syair. Wa yasihu an takuna atifah. Tidak sah bahwa ada ayahnya. Fa itu atifah. Kenapa? Li al wawat. Tagni anha. Karena wo itu mencukupi ya darinya fa. Karena sudah ada wo kan. Wa. wa minal awarifi fatlubanhu. Sudah ada wo wataf. Watlubanhu fi'alu amrin. Mu'akkadun bin nunil khafifah. Watlubanhu itu fi'il amar yang ditaukitkan dengan nun khafifah. Watlubanhu. Wa fa'ilhu mustatirun fi. Fa'ilnya utluban itu mustatir dalamnya. Takdirnya ada. Walha'u maf'uluhu. Ha itu maf'ulnya utluban. Wa awila fi alu Awila ini pl amar muakadun bin nunil khafifah. Dikuaikan dengan nun khafifah juga. Al munqalibati alifah. Nun khafifah yang sudah berubah ya menjadi alif. Awilan asalnya. Jadi awila. Wa fa'ilhu mustatirun fi. Dan fa'ilnya awila itu mustatir dalamnya awila. Wa muta'alliquhu mahzuh bermula muta'alak. Wa muta'alliquhu dalam ta'alaknya awila itu mahdhuf maksudnya maf'ul awila mahdhuf ay alaiha wa awilan alaiha pegang olehmu di atasnya adab-adab wal makna bermula makna itu fatlubanil adaba minal awarifi cari olehmu akan adab dari kitab awarifil ma'arif li sahruwardi milik sahruwardi wa awilan alaiha fi dzalik oh ha kembali ke awarif dan berpeganglah kamu di atasnya kitab awari fil ma'arif dzalika pada demikian masalah ada ya ustaz ini kayaknya titik di sini ustaz wallahu a'lam bisawab wa marji wal ma'a dan selesai kitab ini mungkin bisa pindah ke uh, Warif. Wa uh, apa tunggu ya ustaz banyak kitab menanti ustaz masyaallah ah, <laughs> Gak bisa, gak bisa mulai jam setengah tujuh ya, Tengku ya, jam tujuh tengku Setengah ya, ya. tujuh. Setengah setengah jamnya kebuang, Ustaz. sayang ya. Ya. apa-apa Ustad, Ustad separuhnya setengah jamnya Ustad nyimak di YouTube. <laughs> <laughs> separuhnya. <laughs> Allah maaf.